Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sofni Ritalin di Kota Bukittinggi, sore ini menjelang berbuka puasa, saya menerima surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Negeri Malang UM, UPT Perpustakaan Jalan Semarang 5, Malang 65145, telepon 0341571035, laman library.um.ac.id. Kepada yang terhormat Sofni Erita, Guru SD 04 Birgo, Kota Bukittinggi. Ini dari Pos Indonesia. Pengirimnya Universitas Negeri Malang. Kemudian ditujukan kepada Sofni Erita, Guru SD Negeri 04 Birgo, Kota Bukittinggi. Tanggal transaksi 14 April 2022. Estimasi antaran 20 April 2022. Nah, kita lihat ya. Berarti kita unboxing surat dari Universitas Negeri Malang yang dulunya disebut IKIP Malang. Buka dulu apa isinya ya, sabar menunggu. Wah, saya pernah ke Malang pada tahun 2017 saat wisuda Ananda Aisy Bungsu, wisuda S2 nya. Kemudian baru tahun ini anak dan menantu saya telah menyelesaikan studinya, S3 nya di UM, yang baru satu bulan ini kembali ke Kota Padang karena sudah mulai melaksanakan tugas sebagai dosen di UMP. Nah, kita lihat ya, bacakan dulu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Negeri Malang UM, UPT Perpustakaan Jalan Semarang 5, Malang 65145, 04 atau 4 April 2022, sekarang sudah tanggal 19. Ini suratnya 4 April. Yang terhormat Sofni Erita, Guru SD 04 Bilgo, Kota Bukittinggi. Dengan hormat kami sampaikan ucapan terima kasih atas hadiah atau sumbangan bahan pustaka berupa buku dengan judul Perempuan Minang Meraih Mimpi, karya Sofni Erita, sejumlah satu eksemplar untuk Perpustakaan Universitas Negeri Malang, dan selanjutnya akan kami proses untuk disajikan kepada pengunjung perpustakaan UM. Bahan pustaka tersebut sangat bermanfaat bagi penambahan koleksi dan referensi di perpustakaan kami. Atas perhatian dan bantuan yang saudara berikan, kami menyampaikan banyak terima kasih. Kepala Profesor Dr. Joko Saryono, MPD. Terima kasih Bapak Kepala Profesor Dr. Joko Saryono, MPD. Ini adalah dosen pembimbing anak saya waktu kuliah. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Semoga buku yang saya sumbangkan bermanfaat untuk kita semua. Buku itu adalah
Ini bukunya. Buku ini berjudul Perempuan Minang Meraih Mimpi. Ini buku hasil bimbingan dari Profesor Imam Robandi, Ketua Dewan Profesor ITS Surabaya. Kami dibimbing selama 33 hari sebanyak 33 chapter. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Imam Robandi yang telah membimbing kami dengan sabar sehingga alhamdulillah buku ini sudah terbit. Banyak buku autobiografi yang lain dari grup Aero Society yang tahun lalu sudah dibedah 15 buku autobiografi. Tahun ini rencananya sesudah lebaran barangkali akan dilanjutkan, buku ini akan dibedah nanti. Terima kasih Prof. Imam Rubandi selaku Ketua Dewan Profesor ITS Surabaya dan sebagai founder Aero Society. Saya masuk grup Aero Society pada tahun 2020 dalam bulan puasa, bulan Ramadan penuh berkah. Alhamdulillah, ini adalah puasa yang ketiga saya berada di Aero Society. Semoga buku itu bermanfaat bagi para pembaca. Doakan saya dapat menulis lagi buku berikutnya. Terima kasih Pak Ervid yang telah mengirimkan buku ini ke UM. Kemudian ada yang dikirim oleh Pak Ervid, yang dikirim oleh Universitas Airlangga, Perpustakaan Kampus B Jalan Dharmasraya. Kampus B Jalan Damawangsa dalam Surabaya. Ini ucapan terima kasih ini pada bulan Februari 2022 tanggalnya. Yang terhormat Mirai Publishing, Semolowaru Utara, Surabaya. Memberitahukan dengan hormat bahwa hadiah sebagaimana tersebut di bawah ini telah kami terima. 1. Perempuan Minang Meraih Mimpi, jumlahnya 1 eksemplar. Atas perhatiannya kepada Perpustakaan Universitas Airlangga, kami sampaikan terima kasih. Kepala Suhernik S. Sos, M.Si. Semoga buku ini bermanfaat di Perpustakaan Airlangga. Terima kasih. Buku ini dikirim oleh Bapak Ervid, Mirai Publishing, ke beberapa perguruan tinggi. Semoga nanti ada menyusul surat tanda terima kasih atau tanda terima buku ini sudah sampai di perpustakaan perguruan tinggi. Sekian berita sore ini menjelang berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya. Video di Sofni Eritaling, Kota Bukittinggi.